Sebelum ini timbul kontroversi yang membabitkan penyanyi meningkat naik Naim Daniel yang menjadi bualan di sosial media. Isu bermula apabila bekas teman wanita kepada Naim Daniel mendakwa lagu Sumpah nyanyian Naim itu adalah hasil penulisan mereka bersama. Melody dapatkan sedikit komen daripada Naim Daniel. Sekarang ni nama Naim Daniel mungkin tak perlu lagi diperkenalkan. Ramai dah orang mengenali nama Naim Daniel. Bukan sahaja nyanyian, malah lakonan. Bagi Naim sendiri, kalau dibanding, ni siapa? Bagi Naim sendiri kan, kalau you imbas kembali awal-awal kemunculan you dengan sekarang kerjaya you sebagai penyanyi diterima dengan lagu Sumpah dan juga dengan lakonan you yang orang kata memberi impact dengan drama Pia kan, perasaan you lah apabila diterima ramai. Alhamdulillah, Naim percaya benda ni something yang kita panggil as berbayar baliklah. Alhamdulillah, sebab Naim percaya me and the team at World Peace Entertainment macam diorang try to polish Naim untuk become a better person, not just a better singer. Naim percaya usaha selama ni sabar, kita just buat kerja kita, make sure that kita buat tu ikhlas. Allah tahu, Allah dengar doa kita semua. Naim tak nak buat benda ni as something yang macam just because I want to make it je. Untuk recognition yang dapat oleh media, oleh peminat dan juga orang yang baru mengenal Naim, Naim sangat-sangat thankful dan amat berterima kasih sebab percaya dengan apa yang Naim buat dan apa yang Naim sajikan kepada khalayak ramai. Meskipun Naim baru lagi dalam industri, namun Naim orang kata tak terlepas dengan kontroversi juga. Baru-baru ni tiba-tiba saja nama Naim menjadi bualan ramai apabila lagu Sumpah itu didakwa bukan saja ditulis oleh you seorang malah dengan bekas teman wanita. Dan dikatakan bekas teman wanita you tak benarkan pun you keluarkan lagu tersebut. Mungkin you boleh kongsikan sedikit mengenai kes terbabit. Yang paling hujung Naim boleh konkludkan pun adalah semua benda dah selesai between pihak Naim dan pihak di sana. Dan Naim percaya ini adalah sebagai satu pengajaran sebab kita tak lari daripada sebarang kontroversi atau berkonflik dan sebagainya. Benda ni mematangkan Naim dan juga mematangkan persekitaran sekeliling, menjadikan Naim untuk lebih berhati-hati dan juga lebih aware untuk melakukan apa saja in the future, insyaAllah. Yang paling penting sekarang ni Naim nak fokus on Naim punya kerja saja. Apa-apa yang berlaku dalam tu, Naim percaya personal life Naim tak sepatutnya kaitkan dengan entertainment. Kalau Naim nak kaitkan juga entertainment dengan personal life Naim, where is my privacy anymore as a human pula? Apa yang jadi pun, kita try fokus dengan lagu and I akan still produce more song dengan lebih ramai producers kat luar sana. InsyaAllah, kita doa yang baik-baik lah untuk semuanya. Whatever it is, Naim memang nak menjaga hati ramai pihak. Biarlah matters ni biar antara kami je lah. Kita tak nak lagi memanjangkan benda yang dah lepas. Kita doakan yang terbaik je untuk semua. Apabila perkara ini menjadi kecoh, ramai yang cakap-cakap belakang lah. Maksudnya menunding jari, ini yang salah, ini yang betul. Sehingga kan ada yang mengaitkan bahawa ini mesti kes nak dapat royalty lah ni. Sehingga kan ada yang menyalahkan pihak yang sebelah sana. Komen daripada Naim sendiri. This is what Naim selalu nak tekankan di masa hari ini terjadi pun. Yang paling pentingnya, whatever happen, kita stay in our circle untuk settlekan kes tu. Apa-apa pun, kita jangan libatkan dengan social media dan sebagainya. Benda ni adalah power, hujung jari kita. Bukan saja pasal kes ni, kalau kita tengok pasal kes orang lain dekat luar sana pun, benda mungkin boleh settle tapi disebabkan tokoh tambah oleh orang dekat luar dengan komen dan sebagainya, nak menyedapkan lagi. Itu semuanya adalah satu benda yang amat-amat tak sihat. Naim rasa ini adalah pengajaran untuk Naim juga untuk orang kat luar sana. Whatever you're facing, never ever post it on social media fully about yourself. Orang kalau boleh, orang nak tengok kita melatah. Orang nak tengok kita react. Macam apa yang Naim nak sarankan adalah, memang Naim langsung tak nak ambil tahu pasal benda ni. If I get into the drama, then I'll be the drama. Macam Naim rasa pun lagi penting Naim focus on my work. Sebab dunia ni kita dah banyak sarat dengan negativity. Kenapa kita nak jadi duta untuk menambahkan negativity di hidup kita? It cost you like RM0 untuk jadi baik. So sama-samalah kita cuba menjadi baik. Macam tak menjawab soalan eh? Masih. Macam mana pun Naim memang kalau boleh tak tepi semua benda ni. Whatever people deserve to know adalah semua dah settle. Alhamdulillah. Masing-masing dah clear. InsyaAllah lepas ni kita just focus on the good things pula lah. Terima kasih banyak daripada lubuk hati Naim yang paling dalam pada semua yang menyokong. Terima kasih sebab support karya Naim dan juga karya anak-anak muda yang sebaya dengan Naim untuk cuba mematabatkan industri kita into the next level. Kami memang takkan lari daripada membuat kesilapan dan sebagainya. Tapi yang lebih penting tu, yang lebih manis tu adalah bila kita cuba bangkit daripada kesilapan tu. And also doakan yang terbaik untuk karya perjalanan Naim. InsyaAllah doa tu akan pantul kat kita balik sebab doa yang baik-baik ni akan melantun kat kita balik. Amin.